KTT ASEAN Amerika ini ditunda, harusnya bulan Maret. Harusnya awal Maret yang lalu, tapi ditunda ke bulan Mei. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih ditunda gitu? Bukan karena pandemi ya, Bang Farhan? Enggak juga. Karena ternyata Amerika masih belum approve dengan Myanmar. Pada tanggal 1 Februari kan baru mulai kudeta waktu itu. Kemudian juga Amerika juga masih berusaha mencari posisi yang pas karena waktu itu Pak Joe Biden belum melaksanakan tur Asia. Gitu, jadi ditunda ASEAN-nya. Nah, pada saat bersamaan, kenapa Joe Biden perlu melakukan tur Asia dulu? Karena dia perlu memastikan bagaimana sikap negara-negara Asia terhadap tiga isu utama di Asia Tenggara. Satu, junta militer Myanmar. Dua, tentang sikap terhadap Cina. Nah, yang ketiga tentunya adalah bagaimana sikap keberpihakan negara-negara Asia terhadap perang Rusia sama Ukraina gitu. Medcom.id, a part of Media Group Network.